Unicorn itu mirip siapa? Kuda poni. Unicorn tuh siapanya kuda poni? Unicorn tuh ibunya. Ibunya kuda poni. Hai guys, yes, I'm home. Ini hari ke-6 aku, which is hari terakhir. Karena sore ini aku harus sudah balik lagi ke Purwokerto. Senin aku udah mulai kuliah seperti biasa. Kenapa sih aku gak nge-vlog dari hari pertama? Karena aku lupa gak bawa baterai cadangan. Dan aku juga gak bawa charger. Makanya aku awet-awet tuh baterainya. Saking aku awet-awetnya, sampai aku lupa buat nge-record. Jadi harus banget nih aku record hari terakhir. Okay, aku belum mandi by the way. Aku belum ngapa-ngapain. Hari ini aku bakal bikin cumi goreng balado. Bukan aku sih yang bikin, mamaku. Karena aku selalu minta mama aku buat bikinin makanan buat stok di kosan. Kalau misalnya aku mager, mau pergi keluar males cari makanan gitu, ya udah deh. Aku kan punya stok makanan gitu. Oh, tips buat kalian, lebih irit juga. Supaya nggak food sick juga sih sebenarnya, kangen makanan rumah, makanya aku selalu bekal dari rumah gitu. Terus aku juga bakal bikin kimchi, sama itu buat stok makanan di kosan juga. Karena kalau misalnya udah di kosan, aku tuh males banget buat masak-masak. Kecuali kalau emang bener-bener lagi pengen makan bikinan, makan makanan bikinan sendiri, itu pasti aku masak. Terus, apalagi ya, aku nggak bakal nge-record cara bikin kimchinya, karena kalau misalnya kalian curious, kalian bisa thumbs up video ini. Terus nanti aku bakal bikin tutorialnya di video yang terpisah. Suara siapa, Dek? Baca? Suara motor. Bukan suara motor. Yang ngejerit-jerit. Oh, yang itu ada tukang sayur yang bukan tukang sayur itu, yang di belakang yang ngejerit-jerit siapa? Polis mulung kakak tua di jendela. Kenapa berisik? Kan kalau olah hitung dulu dong lagi. One. Two. Yep. Three. Yep. Four. Five. Six. Seven. Yaudah lah, sawi aja pakai kol. Ini aja lah buat kimchi. Cumi. Mama belum mandi. Ini apa, Ma? Hati. Mau dibikin apa? Ini nih bahan buat kimchinya, udah dipotong-potong, udah digaremin, lagi ditunggu. Aku minta. Cuminya udah direbus, pakai cabai-cabai kecil, di blender. Ini juga mau dibikin balado mah. Nih pakai kentang, wih mantap. Aku mau bikin tempe orek. Ini bahannya udah aku potong-potong. Tuh. Ini ada daun salam, terus ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama lengkuas. Ini tempenya. Terus, oh iya, bahan tambahannya ada kecap sama gula merah. Cuminya udah jadi. Tinggal dimasukin ke tempat. Yeay. Oke, sekarang kita mau masak tempe orek. Pertama masukin minyak secukupnya, terus nyalain kompor, apinya kecil aja, terus siapin air. Karena aku mau bikin tempe orek yang basah. Tuh, sekarangnya udah siap. Bumbunya udah aku jelasin tadi ya.
Pertama bawang dulu. Masukin deh bumbu yang lain. Tempenya. Kalau udah kayak gini kan airnya udah mulai hilang, diaduk aja terus sampai airnya benar-benar hilang. Kalau airnya udah benar-benar hilang, berarti udah jadi. Tempe orangnya udah jadi. Terus kimchinya juga udah tinggal nunggu beberapa jam. Jadi deh semuanya. Oke. Nih guys, ini cumi goreng baladonya udah jadi yang buat dibawa. Tuh ini makanan semua yang bakal aku bawa nanti. Okay. Halo. Kita sekarang mau nganterin mama. Dia mau arisan. Udah cantik tuh mama. Karena terus dia puji ketawa yang cantiknya. Apa? Kok kamu bilang aku mungil? Emang aku mungil? Aku kan gendut. Katanya aku gendut kayak badut. Habis lagi deh ayamnya. Ayamnya habis. HP-nya mana? Kita baru beres nemenin Mama arisan. Sekarang mau beli bakso. Kita mau beli bakso goreng. Hai. Berisik. Nih. Udah beres. Udah beli bakso goreng. Nih, bakso goreng kayak gini. Tuh. Sangat enak. Nih, bakso gorengnya. Pakai sambal-sambal gitu, mantep. Paca. Halo, halo. Dari siapa kah ini? Ceklat, ceklat. Ini ya, Cak. Sekarang kita mau on the way ke stasiun sama mama. Pacanya tinggal. Soalnya dia tidur. Dan kalau misalnya ikut pasti nangis. Ya, Maya? Iya. Nyampe kita di stasiun. Penuh kayak ada apa ya? Ntar aja lah putri. Mama mau nungguin atau langsung balik? Langsung balik aja ya? Yaudah lah, putri nungguin sendiri berarti. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Udah tuh salim. Nih ininya di sini buat mama. Dadah, Assalamualaikum. Oke, dadah mama. Oke, sampai ketemu di Purwokerto. Dah.